pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Dan tentunya semoga pemirsa ini selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya nih semangat, karena kemarin kita baru aja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Dirgahayu Indonesia. Dan masih dalam keadaan yang semangat ya, seperti dengan narasumber kita hari ini yang tentunya juga semangat untuk membuat karya film. Ada siapa dan seperti apa filmnya? Dan gak cuman itu, karena hari ini on the screen kedatangan G-Star, atau bisa dibilang nih pemain nasional gitu ya. Ada siapa? Akan kita bahas bareng sama aku, Lia Gisti, di on the screen. So, pemirsa, ini sudah ada narasumber di sini. Kita sapa dulu ya, pemirsa ya. Halo, Pak D. Halo. Halo juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak D? Alhamdulillah, baik. Ini pemirsa, udah gak asing ya, ini mukanya kayak siapa ya? Seperti orang nomor satu di Indonesia. Seperti, tapi ini mirip banget loh. Seperti. Aduh, mirip banget suaranya nih, pemirsa. Oke, sudah ada Pak D di sini. Lancar ya, Pak D, perjalanan ke Batik TV ya? Ya, alhamdulillah sih, di jalan juga lancar. Jalannya kan sekarang udah cepet tuh, tol terus tuh. Gak ada macet-macet ya? Ya, macet sedikit-sedikit sih ada. Tapi aman. Tapi alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sudah ada Mas Zakwan. Halo Mas Zakwan. Halo Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kayaknya paling seger ya Mas Zakwan ini ya. Sehat ya, Mas ya? Sehat. Semangat ya? Semangat. Kemarin ikut upacara enggak nih, 17 Agustus? Ikut sih di rumah. Oh, ikut di rumah? Di komplek. Oke, tetap upacara ya berarti ya? Oke, sudah ada Mas Zakwan dan sebelahnya. Ini Batik TV udah enggak asing ya sama yang satu ini ya? Biasanya di belakang kamera, Mbak. Sekarang udah di depan layar, Mirsa. Halo, Pak Tanto. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah baik, semangat. Sehat. Semangat ya. Ini tim dari On The Screen ya, pemirsa ya. Bisa-bisanya nih loh hadir langsung di depan layar kaca. Oke, ini teman-teman di sini berarti ada film yang akan dibahas. Judulnya apa nih? Judulnya Pupuk Cinta, Mbak. Pupuk Cinta. Pupuk Cinta. Oke, Pupuk Cinta. Kayak gimana filmnya ini? Kita boleh nonton bocorannya dulu enggak sih nih? Iya, sebenarnya film ini kan masih dalam produksi, dalam proses. Kira-kira udah 30%-an. Oke. Karena kita ngambil di lokasi yang jauh di Bandung dan Cirebon. Oke, duh, jadi sampai belum kota. Jadi full, tapi sudah bisa disaksikan sebagai trailer atau BTS-nya. Oke, berarti sudah ada trailer dan juga BTS. Nanti teman-teman Pak D boleh nonton di sebelah sini ya. Filmnya boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, boleh. Nonton ini dia. Nonton Pak D sendiri. Nonton Pak D sendiri. Oke, pemirsa, kita lihat bareng-bareng dulu ya film Pupuk Cinta. Saya mau tunjukkan, ini adalah tanaman-tanaman yang sudah berhasil berbuah. Ini berkat dari pupuk yang sampean buat. Sudah sampai sini juga ya, Pak? Oh iya, ini kan program saya. Pak, pakai pupuk apa ini, Pak? Ya jelas pakai ini, Pak D. Ya, apapun tanamannya, apapun pupuknya, apapun pestisidanya, kalau belum menggunakan pupuk formula 100 plus rasanya belum sreg. Apapun tanamannya, apapun pupuknya, apapun pestisidanya, kalau belum memakai formula 100 plus, kurang serak.
Action. Ini pasti kamu pakaiin pupuk yang kemarin aku kirim. Ono pacaran ngono. Bocor, bocor. Jadi intinya gitu, kamu cuma jawabi iya, tiap kamu kirim pupuk selalu saya pupuk. Kamu kan udah mancing nih. Kan pupuk cinta gitu kan ya. Seperti judulnya. Oke, yuk. Kamera. Terus Pak, bentar. Ini endingnya di mana? Endingnya di mana? Aku masih bingung soalnya. Endingnya ya kamu kan mau ke sini. Ya. Nanti kan aku mundur lagi. Katanya mau berteduh. Udah gerimis bisa buat berteduh atau gimana kan. Oh. Ya pokoknya mau muji-muji inilah. Jadi akhirnya bermanfaat juga pupukku terbukti di mana-mana tentang pupuk itu. Yuk, kamera. Kamu ngomong ke dia ya, ini pasti kamu kasih pupuk yang aku gitu ya. Nah kan tanaman lagi. Hai pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Tadi kita udah nonton bareng ya trailer dan juga BTS-nya film Pupuk Cinta. Ini penasaran ya pemirsa, tapi sabar dulu karena filmnya belum tayang. Ini rencananya udah ada jadwal belum sih Pak Tanto? Untuk jadwal juga kita gak bisa menentukan karena dari pihak produsernya itu film nantinya untuk penyuluhan masyarakat pertanian. Okay. Iya, ketahanan pangan yang kita utamakan itu dari perusahaan tersebut. Okay, berarti belum bisa dibocorin ya. Kalau Pak D ini juga belum ada bisik-bisik gitu buat tayangnya kapan? Belum juga ya Pak D ya? Ya belum. Ini pemirsa. Belum lah, belum ada. Kan kita masih tadi kan masih 30% ya. Masih 30 ya? Iya, 30%. Masih on the way. Selesai gitu ya. Ini kalau boleh tahu nih sebelum kita bahas filmnya nih pemirsa mungkin penasaran ya, kok ada sosok nomor satu di sini nih, nama aslinya siapa sih Pak? Nama saya Holid. Holid. Iya, saya asal dari Bandung. Oh, waduh, Sunda kan? Ya. Oh iya Sunda. Agak. Saya asli Bandung, asli Sunda. Iya. Tapi kok bisa ngomongnya nih mirip banget sih Pak De? Iya. Yeah. Ini kan sudah mulai masuk ke umum ini kan. Ya dilatih. Oke. Okay. Dilatih supaya menjadi karakter orang lain. Semuanya. Jalan kaki. Ya semuanya lah, termasuk bicara kayak gini, termasuk tertawanya juga. Aduh mirip banget ya pemirsa nih. Habis ini nanti kita bagi-bagi sepeda ya, Pak De ya. Sepeda bosen kayaknya. Aduh, boleh. Mau apa kameramen boleh? Kalau sepeda terus bosen. Apa ya, tuh? Ya mending kita bahas ini aja dulu ya. Oke, nanti kita lanjut ya buat hadiahnya ya pemirsa. Ini kan film Pupuk Cinta ya teman-teman, Pak D juga. Ini gimana sih koknya Pupuk Cinta ini akhirnya kerjasama dengan sineas Pekalongan? Siapa yang jawab nih, saya ya? Boleh ya? Pak D dong. Ya, sebenarnya setahu saya ini Mas Tanto ini kan kawan lama juga dari 2013. Okay. Ya dulu sering bikin video-video ya, sineas ya. Mm-hmm. Dan saya kira itu sebuah potensi, dan dari potensi itu muncullah ide kita bikin apa, Pupuk Cinta ya. Ini kan pupuk cinta ini ada kaitan dengan pupuk ya. Dan kemudian dari apa ceritanya kita syuting di Pengalengan. Mm-hmm. Yang berkaitan dengan apa, pertanian, pangan, dan saya setuju. Oke, saya bilang tuh ini bagus. Kenapa bagus? Sepertinya ini bagian dari apa, membantu pemerintah juga. Iya, betul.
betul. Ya, betul, betul. Dengan apalagi dengan sekarang lagi krisis pangan dunia, ya. Dan saya kira pemerintah lagi mengkampanyekan tentang ketahanan pangan. Dan ini pas sekali, ya. Dan okay. Saya kira oke lah, kita sama-sama gabung. Ya, mulailah kita bikin syutingnya di Pengalengan dan Cirebon, mm-hmm. Ya. Iya. Jadi awalnya ide-ide itu muncul dari anak-anak sinias Pekalongan, okay. Kemudian dari perusahaan yang mengcover kita itu menginginkan ada figur nasional. Kebetulan iya, saya iya. kan teman, ini, iya, ini ya. Berteman itu waktu itu saya masih di Arab, Mbak. Jadi okay. saya bekerja di Arab lewat Facebook mengenal, mm-hmm. ini kok mirip banget. Oh, jadi ini ya, sudah di luar negeri. Gitu. Saya, oh. ya, kalau saya masih di dalam kandungan. Akhirnya pas saya pulang semakin akrab, bahkan menjadi saudara lah gitu, saudara okay. angkat. Nah di sini ketika saya ambil figurnya beliau, tak tawarkan ke bos, yeah. harus katanya. Harus gitu. Langsung ya, tanpa penolakan langsung ACC. Jadi gimana harusnya? Harusnya tampil. Harus. Ya. Harus. Harus pokoknya, harus ya. Kemudian saya coba tawarkan, Pak D, ini kan gini-gini ya, pokoknya seduluran baiklah. Karena sudah kenal juga ya, ya Pak budget. Ya. Ini sudah mulai merayu-merayu. Sudah mulai merayu, sudah merayu-merayu. Sudah kelihatan ya, ya Pak ya. Nasional tapi ya budget lokal tadi. Udah nggak apa-apa, yang penting berkarya. Iya langsung udah kita yang nyamperin ke sana. Oh langsung di ini datangin ke Bandung ya? Bukan begitu jawabnya. Aduh, bukan wir sama nggak apa-apa. Yang penting semuanya semangat berkarya. Yeah. Begitu toh? Iya. Langsung semua saya kumpulkan dan di ACC kita udah tanpa panjang lebar. Jadwalkan dalam waktu singkat kayak kemerdekaan iya. waktu yang singkatnya semangat langsung ya, ayo berangkat, kita langsung jalan kita. Gitu ya. Dan semua juga ada yang bagian di luar naskah karena memanfaatkan momen di sana kan kita di perkebunan okay. perkebunan itu sayur mm-hmm. nanti diambil lagi ke Cirebon beda lagi jagung jadi kita cepet-cepet sekalian improvisasi spot, di ya, tempatnya improv. Gitu ya tapi nggak keluar dari naskah itu naskahnya. Nanti kita ungkap semua cerita itu sama penulisnya ada okay. ya. Nanti kita sini. Undang penulis naskahnya ya pemirsa ya. Uh-huh. Kalau Mas Joko nih, ini gimana sih awalnya kok akhirnya bisa ikut produksi di Pupuk Cinta nih diajakin kah atau gimana tuh awalnya? Untuk awalnya sendiri aku kan ikut grup terus Pak Tanto ngirimin itu ya Pak ya, casting ya Pak. Nah, waktu itu aku casting dulu terlebih dahulu. Di belakang Batik TV ya, di Pak? Di belakang sini casting. Iya, di belakang. Ketat. Waduh. Itu berapa tuh yang ikut casting berapa tuh, Mas? Lebih dari 15 ya? Iya. Lebih dari 15-an enggak? 15.000. Iya. 15 juta nih jangan-jangan nih. Dan itu casting juga enggak satu hari ya, Pak Tanto? Iya, 3 hari. 3 hari. Oh iya, yang dicari tuh yang gimana sih, Mas, karakternya? Kalau aku sendiri sih kurang tahu ya karena okay. Mungkin yang lebih tahu si penulisnya. Okay, kalau okay. aku kan ngikutin aja mencoba sesuai yang di karakter seperti apa mm-hmm. lalu aku contohkan ternyata masuk. Ternyata masuk. Hmm. Berarti kemarin selama ikut syuting gimana nih ada kendala enggak? Untuk kendala sendiri alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya Pak ya. Enggak ada kendala. Enjoy, semua. Enjoy semuanya. Cuman capek aja ya Pak karena kan jauh. Oh iya Bandung. Sampai luar kota juga ya. Itu. Masa itu anak muda capek. Waduh padahal masih semangat ya Pak ya. Semangat. Saya penonton tuh semangat semuanya tuh. Ya. Oke. Okay. Ini boleh ya mungkin perwakilan nih dari Pak D, Mas Jakuan atau Pak Tanto. Pak D deh. Ini film Pupuk Cinta kan belum tayang ya. Mungkin apa sih yang ingin disampaikan gitu melalui film Pupuk Cinta? Ya, yang ingin saya sampaikan pertama adalah kreativitas. Betul. Ya, sebenarnya kreativitas itu tanpa batas. Iya, betul betul. Apapun itu ide ceritanya, kalau dituangkan menjadi sebuah karya yang punya nilai, toh. Ini juga sama. Ada ide, bikin sineas, ya, saya dihubungi. Ini dihubungi, saya langsung eksekusi, nggak pakai lama, langsung syuting besok. Oke, langsung satut-satut gitu ya. Padahal jauh kita. Langsung Pertolongan eksekusi. Bandung, tapi nggak ada rintangan. Kenapa langsung eksekusi? Karena kalau enggak, oh nanti, oh ini tuh, wah kapan kita mulai jalannya,
ya toh. Betul. Sekarang udah 30% sudah memulai. Sudah mulai ya, ada progres ya. Daripada sekarang ide ini, ide itu tapi enggak jalan-jalan. Ya, betul. Yang penting ada ide, jalan dulu aja ya. Satset-satset gitu. Oke. Kita istirahat dulu sebentar ya Pak Ade ya, Mas dan juga Pak Tanto. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Masih bareng sama aku, Lia Gisti. Kita lanjut ngobrol lagi ya pemirsa ya, tentang film Pupuk Cinta nih. Jadi kan kita belum singgung tentang produksinya. Ini sama Pak Tanto sutradara. Boleh ceritain gak sih Pak, ide ceritanya tuh dari mana sih? Kalau mengenai cerita, ada penulisnya saya bawa ke sini. Aduh, boleh banget tuh, siapa tuh? Kalau ide cerita dari saya, tapi saya serahkan semuanya ke penulisnya. Oke, penulisnya. Ada siapa Pak Tanto, boleh dipanggil? Pak Sadu. Pak Sadu. Pak Sadu, monggo. Oke, silakan masuk Pak Sadu. Oke Mas, agaknya. Halo Mas Sadu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? I'm fine, thank you. Gimana Mas perjalanan ke On The Screen? Ya tadi habis selesai ngajar, siap-siap terus langsung kesini. Enggak macet ya? Enggak. Enggak capek ya perjalanan ya? Enggak. Enggak. Oke, Mas Sadu ini sebagai penulis ya di film Pupuk Cinta ya? Iya. Boleh diceritain dong Mas, ini ide awal ceritanya tuh dari mana sih? Ya, jadi untuk konsep ceritanya kan itu dijelasin sama Pak Tanto ya, terus saya yang mengembangkan. Jadi ini ceritanya itu kan ada dua pasang sahabat, cewek cowok, udah bersahabat sejak kecil, makanya di filmnya juga ada penayangan anak kecil dua itu, kan itu penggambaran masa kecilnya. Jadi dua sahabat itu, yang cowok itu suka tanaman, sedangkan yang cewek itu tomboy, dia sukanya main bola, main layangan, seperti itu. Okay. Jadi kontras. Terus suatu hari si cowok ini karena dia punya cita-cita ingin jadi insinyur, dia kebetulan mendaftarkan diri untuk bisa ikut beasiswa ya, dan kebetulan lolos, alhamdulillah. Terus setelah itu dia izin sama yang si cewek itu untuk pergi untuk menempuh pendidikan di luar kota. Okay. Sempat terjadi kayak belum rela karena kan sudah bersama-sama sejak kecil, jadi awal waktu izin itu belum rela. Apalagi waktu itu si cowoknya bilang ada kata-kata seperti ini, tolong rawat dan jaga tanaman ini seperti kamu merawat persahabatan kita. Okay, aduh ini tapi spoiler gini gak apa-apa ya Pak De, Mas? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, dikit. Belum sampai endingnya ya. Belum sampai endingnya, oke aman. Boleh lanjutkan. Iya, terus setelah itu si cewek ini kan sebenarnya ada rasa ya, dari dulu ada rasa cinta sama si cowoknya. Oke, memendam perasaan gitu ya. Tapi ternyata waktu dengar kata-kata persahabatan, dia langsung kayak, loh kok ternyata selama ini saya hanya dianggap sebagai sahabat. Aduh, kok friendzone gitu. Iya. Terus akhirnya tanpa bicara sepatah kata pun si cewek akhirnya pergi gitu aja, tapi tetap dibawa tanamannya. Kan waktu itu kan si cowoknya sempat memberikan tanaman untuk ditanamkan sebagai apa ya, benih persahabatan. Tapi kalau si ceweknya sih nganggapnya benih cinta ya. Okay, aduh mungkin biar nggak spoiler gitu ya, stop sampai sini aja ya pemirsa ya, takutnya nih sampai endingnya jadi bahaya nih. Ini kalau produksi ini berapa hari sih, Mas? Kalau kemarin di Bandung dan Cirebon, 2 hari. 2 hari? Ya. Itu persiapan sama syutingnya ya? Atau syuting aja? Syuting aja. Syutingnya 2 hari, kalau persiapannya tuh? Kalau persiapannya, kalau casting kan tadi 3 hari ya. Terus persiapan sebelum kesana kan sempat reading dulu 1 hari.
Terus setelah itu persiapan untuk menyiapkan properti dan juga peralatan satu hari. Berarti ya sekitar satu minggu ya kalau sama syutingnya. Oke, kurang lebih satu minggu. Ya. Kalau proses editing tuh biasanya yang paling lama tuh? Ya, editing. Berapa hari? Editing saya kurang tahu sih soalnya. Oh, udah ada bagiannya sendiri ya. Gitu ya. Oke, berarti overall aman dong selama proses produksi kemarin atau ada kendala apa nih? Cuaca sih paling, karena kan waktu itu sempat masih ingin lanjut syuting kan pas di Bandung itu, tapi ternyata cuacanya nggak mendukung, udah mulai gerimis. Ya udah, alhasil kita sudahi dulu lah, lanjut besok lagi. Terkendala cuaca gitu ya. Yeah. Tapi untuk mainnya timnya aman dong. Aman. Oke, ini kalau Mas Zakwan ini kan sebagai insinyur. Iya. Insinyur apa tuh, Mas? Insinyur yang menciptakan pupuk. Oh, yang menciptakan pupuknya tuh. Benar sekali. Gimana sih awalnya menjadi insinyur untuk menciptakan pupuk tuh gimana sih? Oh, baik-baik. Jadi nggak jauh beda yang diceritakan sama Mas Yaitu yang tadi jelasin. Jadi persahabatan seorang laki-laki sama perempuan itu, lalu karena di desanya tersebut petaninya ada problem masalah, sehingga aku di situ yang menjadi anak muda ingin merubah kondisi tersebut. Lalu aku juga ingin bercita-cita menjadi insinyur, lalu terciptalah pupuk itu. Terciptalah pupuk itu. Dan insinyurnya nih sama Pak D ya? Jadi ya betul. Jadi ini insinyur. Pas kebetulan saat itu saya lagi nonton TV, ya ada apa pupuk. Ini insinyurnya toh? Iya betul. Saya nggak tahu bahwa yang tanaman saya itu pupuknya buatannya insinyur ini. Ini, ya saya udah pakai semuanya. Hasilnya juga luar biasa, ya di luar dugaan gitu. Oh berarti ini sebuah hasil karya yang luar biasa dan hasilnya memang bagus sekali. Saya tunjukin hasilnya. Iya. Ini saya tanam pakai pupuk ini nih. Ini buatanmu loh itu. Iya toh? Iya betul. Ini bagus gitu loh. Oke, akhirnya ketemu sama insinyurnya. Gitu. Oke, kalau Pak D ini selama syuting kemarin ada kendala enggak sih Pak D? Ini kan Pak D udah pernah main film juga ya sebelumnya ya. Gimana ya, nih? Pernah juga, sinetron juga pernah. Sinetron pernah loh pemirsa. Iklan juga pernah. Shopee. Cut. Cut. Gimana nih Pak D, kalau yang film Pupuk Cinta nih ada kendala nggak? Saya kira kendala nggak juga sih, karena ini kan syutingnya di outdoor ya, di pegunungan terbuka. Ya tadi pasti ada kendala di cuaca, karena di sana kebetulan musim hujan. Itu saja sih. Ya, tapi bener. Secara umum sih berjalan lancar. Lancar ya, semuanya lancar sampai nanti tayang juga lancar. Oke, terakhir nih, mungkin perwakilan Mas Zakwan boleh nih. Ini harapannya apa sih setelah film Pupuk Cinta nih tayang, mewakili Pak D dan juga Mas penulis, boleh nih? Shadow. Mas Zakwan? Mas Shadow. Baik. Mas Shadow, oke. Oke, Mas Shadow, maaf ya Mas Shadow ya. Gimana Mas Zakwan harapannya nih setelah filmnya tayang? Harapannya yang pertama pasti mudah-mudahan di Kota Pekalongan sineasnya makin berkembang. Oke, amin. Tuh, lalu juga mudah-mudahan iklan kita atau film kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Pasti. Tuh, lalu juga yang ketiga juga mudah-mudahan kita semua makin berkembang sehingga banyak memunculkan ide-ide bagus dan tidak hanya cuman ide tetapi langsung pada tahap pembuatan produksinya seperti itu. Yang penting kreativitasnya maju terus gitu ya, nggak berhenti gitu ya Pak D ya. Oke, terima kasih untuk Pak D, Mas Zakwan dan juga Mas Yadu. Terima kasih sudah main ke On The Screen. Sukses terus, ditunggu karya-karya selanjutnya dan semoga nggak kapok ya main ke On The Screen ya Pak D juga ya, jauh-jauh dari Bandung loh pemirsa. Oke. Pemirsa, nggak terasa udah 30 menit Lia Gisti menemani Anda. Tetap saksikan On The Screen hanya di Batik TV. Saya Lia Gisti pamit, sampai jumpa.